Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Haryanto. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Sukadana. Di sini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Kepada Tanah Air, karya Budiman S. Hartojo. Apa yang bisa kukatakan padamu? Ya, tumpahan segala kerja. Apalah yang bisa kuberikan padamu, wahai jujuran darah jelata? Terik surya di atas khatulistiwa, demikian keras menghisap keringatku. Bumi subur yang tak terduga, terlalu kaya buat disiram air mata. Tanah air yang pendiam dan rendah hati, siangmu ku dengar dalam gelur kerja tersiap, malam memeras kediaman tangis dan dosa. Adakah kedudukan ini kan terkubus oleh kata demi kata? Di sini berkecamuk nasib dan harap tertunda. Di sini berabad terpampat derita rakyat membaca. Aku tahu antara perbuatan kerja dan cinta. Sudah sekian lama bangsaku memperhitungkannya. Segala lagu angin dan lambaian pucuk-pucuk kelapa, deburan ombak dan kicau burung pagi dan senja, seolah mengabarkan kerinduan. Tentang kemerdekaan yang sebenarnya hilang di angin. Apalah yang lebih penting dari makna kehidupan? Dalam segenap bangsaku yang lapar merana, selain nafas akan kerinduan tentang cinta, selain arti yang terwujud dari kebenaran arti kerja, namun tangis anak-anak yang tak kunjung mengerti adalah pernyataan yang sungguh tentang arti rezeki. Sementara itu, bapak-bapak kita yang terhormat bicara juga. Sedang apa yang terjadi di mimbar atau di sini tidak juga terpenuhi.